buat keputusan ni? Ya. Setan! Baik. Kalau itu tawaran yang perempuan tu beri, kita terima. Cakap dengan perempuan tak berguna dia tu, kita jumpa dia mahkamah. Anything, Cik Ridwan. Apa hubungan kau dengan isteri aku? Bekas isteri. Okey. Apa hubungan kau dengan bekas isteri aku? Hanya kawan. Bohong! Ya. Aku bohong. Kasih adalah kekasih. Seorang wanita yang luhur, mulia hati, yang menjadi idaman semua lelaki di dunia termasuk aku. Dan aku sanggup lakukan apa saja, termasuk menggadai nyawa aku sendiri untuk mengaku dia adalah kekasih aku. Tapi sayangnya, aku hanya mampu miliki dia di dalam mimpi sahaja. Kerana hatinya telah tertutup rapat dan hanya ada satu lelaki sahaja di dalam hatinya. Dan lelaki itu sedang membunuhnya sekarang. Seorang lelaki yang tak sedar diri, tak ada pendirian, percaya pada fitnah lelaki Darius yang telah merampas satu persatu harapan yang ada pada kasih, sehingga tak ada apa lagi tinggal dalam dirinya kecuali penderitaan dan kekecewaan. Dan untuk pengetahuan kau, Ridwan, lelaki itu adalah lelaki yang berdiri depan aku sekarang. Tak apalah, Ridwan. Keputusan dah dibuat. Kita jumpa di mahkamah. Cuma aku risau Kasih tak sempat berjumpa dengan anak-anak dia. Apa maksud kau? Johan? Kata Kasih tak ada masa yang lama lagi untuk hidup. Doaku agar kau kan selalu bahagia, agar kau temui insan tulus menyayangimu. Lepaskanlah diriku kerana keringamu, bukan kerana dendam jua, bukan kerana kau terpaksa. Ku tinggalkan memori bersamamu, ku undur diri bersama harapan. Yeah.
aku dah cakap jangan buat ni semua. Kenapa kau degil sangat kasih? Kau kan sakit kasih. Anak-anak saya nak balik, Devi. Saya nak siapkan. Tapi saya tak larat, Devi. Aku tahu. Aku tolong kau, ya. Aku tolong siapkan apa yang patut untuk anak-anak kau, ya. Nanti aku panggil Kak Sum tolong buatkan tunggu ketupat dengan rendang. Kemudian aku suruh anak aku pasang lasik. Kau jangan risau. Kue-kue semua biar aku yang siapkan untuk anak-anak kau. Tapi kasih kau janji aku jangan buat ni semua, ya. Aku tak tahan tengok kau macam ni. Janji ya kasih. Janji ya kasih. Kenapa ada ramai orang kat bawah tu, ya? Diorang nak buat apa kat rumah kita, ya? Diorang nak interview lelaki Dayus ni. Lelaki Dayus? Lelaki Dayus tu apa, ya? Lelaki Dayus tu ayahlah, sayang. Ayah, Mak Bu cakap esok mungkin hari raya. Kita jumpa ibu nak. Keluarga kami tak pernah takut pada sebarang ubatan. Kalau perempuan tu nak buka semula kes ni, silakan. Kami berpegang pada berani kerana benar. Kerana menegakkan kebenaran itulah Umi dengan anak Umi nak lawan dengan perempuan tu. Kami tahu dia nak ambil kesempatan atas keluarga kami. Puan Umi, saya ada dengar khabar berita yang mengatakan menantu Puan Umi tidak mahu duit ataupun pemasan. Dia cuma nakkan hak penjagaannya saja. Betul ke tu? Mana boleh. Sebagai nenek, Umi takkan senang-senang nak menyerahkan cucu-cucu Umi pada betina tu. Takut nanti cucu-cucu Umi akan digunakan untuk kepentingan peribadi dia. Maklumlah kan, kami ni orang kaya. Betul cakap Umi saya. Masa kejadian tu anak-anak saya kecil lagi. Dia orang tak tahu apa-apa pun. Bagi tahu orang ni semua, Ridwan. Apa langkah kita seterusnya? Saudara-saudara semua. Saya Ridwan bin Hashim. Saya nak buat pengumuman. Sebenarnya isteri saya Kasih tak salah. Ha? Saya yang salah. Dadah tu saya. Apa yang mengaku ni? Maafkan saya Umi. Saya dah tak boleh taat pada perintah Umi lagi. Saya kena perbetulkan segala kesalahan yang telah saya lakukan pada Kasih. Dan saya nak buat lagi satu pengumuman. Dengan bersaksikan tuan-tuan semua, saudara-saudara semua, saya dengan ini menceraikan isteri saya, Maria binti Sabikun, dengan talak satu. Oh.
Cik Maria! Cik Maria! Cik Maria! Ya Allah! Ridwan! Tunggu! Engkau jangan jadi anak dahaga. Aku perintah kau tarik balik kata-kata kau tu. Tarik! Dah terlambat, Umi. Musnahkan semua yang dah aku rancang selama ni. Memang aku upah orang supaya kau bawa balik dadah ke rumah. Aku nak tangkap perempuan tu. Aku tahu dia sayangkan kau dengan anak-anak. Tentu dia akan mengaku yang dadah tu dadah dia. Memang aku nak menyingkirkan dia dari keluarga. Aku benci dia. Saya malu dapat nenek macam Umi. Umi, selama ini rasa hormat, rasa sayang saya pada Umi berhenti setakat ini saja. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Dari tadi dia asyik tanya anak-anak dia aja. Saya juga anak-anak saya dah balik juga. Anak-anak dan suami kasih nanti pulang. Nanti mesti diorang datang. Apa yang kasih suruh Dewi sediakan, semuanya Dewi dah sediakan. Kasih jangan risau ya. Kasih. Saya tak maaf. Kasih. Abang datang bawa anak-anak ni, Alung, Angah, Seri. Alung ada aku. Apakah Alung?
Fi. Kak Suhab! Kak Suhab! Sentiasa dalam ingatan saya, bercinta dengan saya, menjadi pemaisuri hidup saya walau hanya dalam mimpi. Kerana itu sudah cukup membahagiakan saya. Hati terlati, aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Kau tahu